Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Boys Official. Kali ini saya mau ngasih kalian tutorial bagaimana cara memperbaiki HP Samsung G2 Frame yang menunya keluar-keluar sendiri atau tombol back-nya mencet-mencet sendiri tanpa aplikasi apapun. Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa kalian klik dulu tombol subscribe, comment, like, dan share untuk terus bisa mendapatkan video-video dari saya dan agar channel saya semakin berkembang. Oke, kita mulai saja. Pertama-tama kita masuk ke aplikasi pengaturan, kemudian kita pilih aksesibilitas, kemudian kita pilih kecekatan dan interaksi, terus kita geser ke kanan menu sistem. Nah, sudah muncul ini menunya. Kembali. Ingin membuka menu lain tinggal dibuka. Jika ingin keluar tinggal pencet ini, kemudian kembali. Oke, cukup mengerti kan teman-teman? Jika teman-teman belum mengerti, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Dan terakhir kali, jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe, comment, like, dan share untuk terus bisa mendapatkan video dari saya dan agar channel saya semakin berkembang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Boys Official. Dadah.